Tapi bagaimana dengan seorang anak yang bawa ibunya haji? Disebutkan dari Asfahan, dari daerah Irak atau Iran sana. Dibawa ibunya. Ketika tawaf ya, dengan ibunya dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aturani qad jazaituha. Menurutmu, aku sudah membalas kebaikan ibuku belum? Dia bawa haji ibunya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala bizafratin min zafaratiha. Rasa sakit ibumu ketika kontraksi melahirkan engkau, satu rasa sakit dia belum engkau balas. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbakti sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bicara berbakti kepada orang tua ini, subhanallah, seni jemaah, seni, ada seninya berbakti sama orang tua ini. Seorang anak di depan orang tuanya, berapapun umur anak ini, tetap dianggap sama orang tuanya kecil. Engkau anakku. Ada satu orang yang dia tiap bulan itu kasih buat orang tuanya, kalau nggak salah ya 50.000 rial. Kalau sekarang ini 200 juta. Tiap bulan dia kasih orang tua. Dan kadang-kala dia bawa ibunya ke mall belanja ya, ke supermarket belanja. Pas belanja sampai ke kasir, anak ini sengaja dompetnya gak dibawa. Sampai ke kasir dia ngomong, ibu, aku gak bawa dompet ibu. Bayarin bu ya, kata dia. Oh, biar ibu yang bayarin. Padahal duit ibunya dari anaknya. Tapi dia benar-benar ingin supaya ibu tahu aku butuh sama ibu gitu. Perasaan ini kalau ada di diri anak ketika dia merasa butuh sama emaknya, maka dia gak ingin emaknya mati lebih dulu. Dia gak ingin bapaknya mati lebih dulu. Tapi kalau sudah ada perasaan orang tua yang butuh sama kita, ini masalah. Boleh jadi sang anak berpikir orang tuanya beban buat dia. Jangan sampai itu ada di diri kita. Makanya doanya, kita lanjutkan nih yang di surat Al-Isra ya. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah kasih gambaran bagaimana berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila kedua orang tuamu sudah sepuh atau salah satunya, dan Allah sebutkan indaka, dan dia ada di sisimu. Karena boleh jadi ini orang tua ikut anaknya yang paling besar, ikut adiknya, ikut siapa. Tapi Allah katakan engkau, yang kalau orang tua yang sudah sepuh itu ada di tempatmu, ada di sisimu. Subhanallah, Allah tahu orang tua yang sudah sepuh ini ada banyak kekurangan. Secara fisik dia sudah lemah. Dia butuh pelayanan khusus. Ada mungkin orang tua yang kena stroke, harus naik kursi roda. Ada yang orang tuanya sudah agak pikun. Bahkan ada orang tuanya yang pikun. Apa yang harus dilakukan anak? Allah kasih nasihat. Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan kepada keduanya uff. Ungkapan yang menyatakan dia capek. Dia kesal dengan orang tua. Kalau orang tuanya masih muda, gak berani nih anak. Kalau orang tuanya masih muda, apalagi nih anak dalam pembiayaan orang tuanya,
dibantu sama orang tuanya, ya dia mau tidak mau tahu diri lah. Kok jangan bikin sakit orang tua, nanti ada kasih fulus sama orang tua. Iya. Atau orang tua bisa gampar anak ketika orang tuanya masih gagah perkasa. Ini Allah sebutkan ketika tua. Apalagi ketika tua, karena kondisi orang tua itu tadi butuh pelayanan khusus, butuh perhatian khusus. Apalagi kalau orang tua sakit, itu emosionalnya labil. Maka sang anak jangan pernah mengatakan uff. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya, mengangkat suara atas orang tuanya, jangan. Terus apa yang harus dilakukan? Wa qul lahumā qawlan karīm. Katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Jadi kata-kata qawlan karīma ini kata-kata yang mengandung dua unsur. Yang pertama, rangkaian kosakatanya indah. Yang kedua, intonasi menyampaikannya penuh penghormatan. Karena ada anak ngomong sama orang tuanya, ya dia ngomong iya, tapi kelihatan dia kesel. Iya ya, ya sambil memandang bagaimana sama orang tuanya. Jangan. Jadi berbakti sama orang tua itu dengan lisan dan dengan raga. Dengan lisan itu dengan memilih kosakata yang indah dan memuliakan orang tua, selalu yang diucapkan hal-hal yang indah. Ada orang tuanya, enggak ada orang tuanya, doa-doa dia dengan lisannya. Yang kedua, dengan fisik, dengan raga. Maka Allah katakan, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Engkau rendahkan sayap untuk kedua orang tua. Tawadu anaknya. Allah perintahkan agar tawadu, agar tidak sombong. Karena boleh jadi anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Ada anak yang lebih sukses. Mungkin anaknya dokter, bapaknya gak lulus SD. Mungkin anaknya jenderal, tapi bapaknya cuma kopral dulunya. Terjadi di masyarakat. Bagaimana kondisi anak secara kedudukan sosialnya, dia terhormat di sana. Jadi kita semua ini punya angka, jemaah. Punya angka. Tapi angka kita di tempat-tempat yang berbeda dan berbeda. Boleh jadi ana ketika ana di STDI Imam Syafi'i, ana itu mungkin nomor 30 di sana. Di susunan dosen-dosen yang ada. Ketika ana berada di mimbar sini, ana jadi nomor 1. Ana di sini. Ketika ana sampai rumah, nomor ana berubah. Di hadapan istri dan anak-anak, engkau hanya bapak. Engkau hanya ayah. Di depan istri, engkau suami. Maka jangan sampai pangkat yang di luar dibawa ke rumah. Ini yang membuat keributan. Seorang suami yang dia adalah bos di perusahaan, sampai rumah, dia mau jadi bos lagi. Enggak, engkau bukan bos. Engkau itu suami. Subhanallah, Rasulullah SAW. Beliau ketika masuk masjid, beliau jadi imam. Ketika di medan perang, beliau menjadi panglima perang. Ketika sampai rumah, beliau memposisikan diri sebagai suami. Beliau bantuin istrinya. Bantuin istrinya. Aisyah ditanya, Rasulullah SAW kalau di rumah ngapain sih? Karena sahabat ingin tahu. Mereka tahu Nabi di luar alaihi salatu wasallam, tapi ingin tahu Nabi di rumah ngapain? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin kerjaan istrinya. Nabi SAW. Sandalnya dijahit sendiri kadang-kala rusak. Kambingnya beliau merah susu sendiri. Bukan duduk. Hei. Ambilkan susu. Kadang-kala mungkin dia seorang bos atau seorang jenderal. Masuk rumahnya. Nama istrinya anggap Sumayyah. Sumayyah! Datang. Siap dan. Ada apa?
Nah, ambilkan air hangat, jangan terlalu panas. Ya, datang. Kalau di kantor pantasnya kamu kayak gitu. Ngomong sama ajudannya. Sama istri enggak kayak gitu, itu loh. Maka di sini seorang anak harus tahu diri dan Allah perintahkan secara khusus kepada anak untuk tawadhu, subhanallah. Ya. Seakan-akan engkau punya sayap, rendahkan sayapmu. Engkau lihat ya, burung itu kalau merendahkan sayapnya. Atau ayam, antum kalau lihat, dia rendahkan sayapnya. Sampai anaknya itu naik ke sayapnya, ke ibunya. Kita lihat seperti itu. Engkau lakukan itu kepada orang tua. Minar rahmah. Penuh dengan rahmat. Kasih sayang. Bukan pura-pura. Karena ada anak yang pura-pura. Tapi ini benar-benar sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian Allah katakan, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakan, ini dengan lisan lagi. Katakan, rabbirhamhuma. Ya Allah, kasihani keduanya. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Kenapa kita menyebutkan ketika kita kecil? Karena ketika kita besar, orang tua kita tidak terlalu punya peran. Tapi ketika kecil, ada fase hidup kita yang tidak ada dalam memori kita. Yang menyebabkan anak durhaka itu. Maka Allah ingatkan. Di ayat lain, diingatkan bahwasanya ibumu hamil engkau. Ibumu melahirkanmu. Ibumu menyusuimu. Ini fase yang tidak terekam dalam memori manusia. Maka ada seorang anak yang dia tanya sama anak, Ustaz, anak ini hidup sama bibi. Karena sejak anak lahir sama orang tua, anak dikasihkan ke bibi. Anak itu kok kayak punya dendam sama orang tua. Kenapa anak kok dikasihkan ke bibi? Orang tua anak gak ikut membesarkan anak. Padahal tetap anak kepingin sama orang tua. Subhanallah. Dia lupa kalau dia sama ibunya 9 bulan di perut ibu. Dia lupa aja. Itu fase yang tidak dapat digantikan oleh bibimu dan tidak pula oleh seluruh manusia. Engkau berada di perut ibumu 9 bulan dan engkau merepotkan ibumu. Dan engkau tidak sadar dengan itu. Wa wada'at hukurha. Dan ibumu yang melahirkan engkau, yang tatkala itu dia siap mengorbankan nyawanya demi engkau lahir. Maka jangan sampai lupa dengan fase ini dan merasa orang tuanya tidak berbuat baik sedikit pun sama dia. Ada anak-anak yang dibuang sama ibunya ke sampah, engkau tidak. Maka orang harus ingat dengan hal itu, jemaah. Ketika seorang anak menggendong ibunya, kalau sekarang anak mungkin dorong kursi roda ibunya, gak berat engkau. Tapi bagaimana dengan seorang anak yang bawa ibunya haji? Disebutkan dari Asfahan, dari daerah Irak atau Iran sana. Dibawa ibunya. Ketika tawaf ya, dengan ibunya dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aturani qad jazaituha. Menurutmu, aku sudah membalas kebaikan ibuku belum? Dia bawa haji ibunya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala bizafratin min zafaratiha. Rasa sakit ibumu ketika kontraksi melahirkan engkau, satu rasa sakit dia belum engkau balas. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbakti sama orang tua. Maka seperti itu jamaah, hendaklah kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Baik, kita insya Allah semua tahu, orang yang berbakti sama orang tuanya itu akan dimudahkan rizkinya. Engkau berbakti sama orang tua, rizkimu akan dimudahkan sama Allah. Doanya dikabulkan sama Allah, mustajab doanya, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini jemaah,
ada dua pilihan dia. Menjadi sahabat Nabi, dia akan masuk dalam silsilah atau dalam kategori sahabat Nabi Muhammad SAW, atau menjadi sahabat ibunya. Uwais memilih mana? Menjadi sahabat ibunya. Dia kehilangan fadilah menjadi sahabat Nabi, mendampingi Nabi SAW. Karena dia memilih mendampingi ibunya yang hanya sendirian ada di Yaman sana. Subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar, kalau engkau ketemu sama Uwais, engkau minta kepada dia agar berdoa untukmu, memohonkan ampunan buat engkau. Ini Umar disuruh minta doanya Uwais. Nabi ingin menyampaikan pesan kepada umatnya tentang fadilah berbakti kepada orang tua. Engkau gak akan jemuin Uwais sahabat Nabi, gak ada. Uwais bukan sahabat. Karena dia memilih menjadi sahabat ibunya, mendampingi ibunya. Di sini tadi yang Anda sampaikan, di antara hak fisik orang tua kita atau kewajiban anak berbakti dengan fisiknya, dia menahan tubuhnya untuk orang tua. Ada banyak kesenangan dalam hidup ini, tapi dia memilih mendampingi orang tuanya. Maka kata Allah, wasahibhuma, bayangin ya, ini orang tua yang kafir, orang tua yang nyuruh anaknya durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah tetap mengatakan fala tuti'huma, engkau jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, sahib, engkau dampingi, engkau jadi sahabat buat kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Jangan ditinggalin orang tua. Pernah ada seorang dari Tastur, daerah Iran sana, ya semoga anda gak salah, dia datang ke Libanon. Libanon dia belajar sama Al-Auza'i. Ketika lagi kajian, Al-Auza'i melihat ada orang asing ini, gak pernah hadir kok hadir. Ditanya sama gurunya, kau dari mana? Aku dari Tastur, ini ratusan kilometer. Dia datang mau belajar. Dari Tastur kata dia, ngobrol-ngobrol, ayahmu masih hidup? Kata dia, hidup, kata dia. Agamanya apa? Kata dia, masih Majusi, kata dia. Bapaknya masih Majusi, udah tua renta dia. Kata gurunya, engkau pulang sana, mungkin bapakmu masuk Islam dengan engkau ada di sana. Ini datang dari sana mau belajar, sama gurunya disuruh balik. Balik dia jauh. Berhari-hari, entah berapa pekan perjalanan dia menjumpai ayahnya. Sampai kampungnya ayahnya sakit. Maka akhirnya sang anak ini merawat bapaknya, dirawat bapaknya ini itu terus tiap hari dia hidup sama bapaknya. Sampai suatu hari ayahnya tanya, nah agamamu apa sih? Karena ayahnya agamanya Majusi, dia tahu bagaimana perlakuan anak-anak mereka kepada orang tua, tapi anaknya ini beda gitu. Dia mengatakan, anak muslim ayah, kata dia. Apa tuh Islam nak? Mulai dijelaskan. Akhirnya sang ayah masuk Islam. Dapat berapa waktu ayahnya meninggal dunia. Bayangin ya, bagaimana dia dapat nasihat dari gurunya untuk balik menjumpai ayah. Ini hak fisik kita mendampingi orang tua kita. Makanya kalau memang antum tidak dapat mendampingi, minta izin sama orang tua ya. Dan berusaha untuk sering-sering berjumpa sama orang tuanya. Urusan fulus jauh ini itu, ya kalau jauh deketlah sama orang tua. Kalau enggak, antum berusaha untuk mendampingi orang tua. Masya Allah, ada seorang tokoh jemaah di Jakarta. Waktu itu anak-anak naik pesawat dari Surabaya ke Jember. Orang tua suruh jemaah. Dia datang, dia cium tangan anak-anak, tarik anak-anak. Anak tarik tangan anak. Bapak-bapak anak seharusnya cium tangan bapak. Ustaz, kata dia. Anak punya cerita sama ustaz. Dia duduk di samping anak pesawat. Dia mengatakan, anak dulu
Anak orang Jember, Ustaz. Tapi keluarga anak di Jakarta, kerjaan anak di Jakarta. Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara. Ibunya masih hidup, ibu anak sudah 70 tahun lebih. Berapa tahun yang lalu ya? Anak dulu pulang ke Jember itu kalau ada acara, ada pernikahan ya. Mungkin Idul Fitri, mungkin apa. Setelah anak dengar ceramahnya Ustaz, anak berusaha tiap pekan kalau nggak salah, atau dua pekan sekali dia katakan pulang ke Jember. Dia sampai hari itu, mamanya dia sampai hari, ya mungkin dua pekan, sebulan dua kali dia pulang ke Jember. Dia sampai pagi, besok dia pulang. Hanya untuk ngobrol sama ibu. Hanya untuk cerita sama ibunya. Hanya untuk pijat kaki ibunya, nggak ada apa-apa. Seperti itu saja. Kenapa Allah mengatakan wasahib huma? Engkau dampingi keduanya gitu, bukan ditinggal. Makanya kalau ada keperluan memang harus ditinggal, ada kebutuhan harus tinggal, maka tolong engkau minta izin, minta keriduan orang tua untuk ditinggal. Dan ada jaminan orang tua di sana dilayani dengan baik. Karena terus terang ada memang orang tua yang enggak mau keluar dari kampungnya. Padahal kita sudah ajak orang tua. Tapi ya, Ustaz nggak mau ibu anak. Eh sudah, antum ada jaminan di sana yang melayani ibumu, yang mendampingi ibumu, dan sekarang kau bisa komunikasi lebih sering sama orang tua, bukan hanya sepekan sekali atau sebulan sekali. Usahakan seperti itu, jamaah. Jadi akan dimudahkan rezeki antum, urusannya dimudahkan. Ingat tiga orang yang masuk gua. Kemudian ketutup dengan batu, salah satunya bertawassul dengan kebaktian dia sama orang tua. Allah urus, Allah mudahkan urusannya. Kemudian Allah akan ridho sama antum. Ridho Allah fi ridhon walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Jadi kalau orang tua ridho sama antum, insya Allah hidup antum enggak berantakan. Kemudian Allah akan sayang sama antum, karena antum sayang sama orang tua, dan dosa-dosa antum akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.